Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini, sah pelawak terkenal Zamatul Amri bersama 4 lagi rakan didakwa miliki dadah jenis ketamin. Guys, lagi kes dadah melibatkan artis, kali ini yang melibatkan pelawak terkenal Zamatul Amri Zakaria atau lebih dikenali sebagai Tauke Jambu. Memetik laporan, Tauke bersama 4 rakannya telah didakwa di Mahkamah Majestic atas pertuduhan memiliki dadah jenis ketamin. Semua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah, sebaik saja pertuduhan itu dibacakan. Rakan lain yang terlibat bersama Tauke adalah Brandon Cheong, 25, Muhammad Azman, 28 dan dua wanita iaitu Salimah Nasuha, Gusti Hasan, 29 dan Lee Kim Yun, 44. Dalam dakwaan itu, mereka didapati memiliki dadah jenis ketamin seberat 0.37 gram dan ditangkap di 1501 Menara Up Jalan Pucong pada 10 April jam 2.40 pagi. Dalam pada itu, mahkamah kemudian dicadangkan mengenakan jaminan sebanyak RM4,000 setiap tertuduh oleh pegawai pendakwa ASP Nomport Pardik. Tauke kemudian merayu agar jaminan direndahkan dengan alasan pendapatannya terjejas. Dia juga memalukan ini merupakan kesalahan pertamanya. Mahkamah kemudian memutuskan mereka supaya diikat jamin sebanyak RM3,700 dengan seorang penjamin dan menetapkan tarikh 9 Jun sebagai sebutan semula kes. Kecoh nama Tauke Jambu didakwa miliki dadah, Zamatul Amri anggap itu semua ujian Allah. Guys, baru-baru ini kita dikejutkan dengan seorang lagi selebriti yang merupakan seorang pelawak, Zamatul Amri atau lebih popular dengan panggilan Tauke Jambu apabila didakwa memiliki dadah. Zamatul yang didakwa bersama 4 orang rakannya itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan dibenarkan ikat jamin. Selepas kecoh di media sosial, Zamatul kemudian hanya tampil melalui Insta Story dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah kerana memberikan ujian seperti itu ke atas dirinya. Zamatul turut berkongsi satu video perlawanan tinju dengan caption yang tergantung seakan menunjukkan kepada seseorang. Mula-mula kita kena teruk, tapi lepas tu, dalam perkongsian terakhirnya, Zamatul bergambar bersama seorang lelaki yang dipanggilnya sebagai Kanda. Dia mengucapkan terima kasih kepada lelaki terbabit kerana sentiasa bersamanya dan selalu memberi perangsang untuk terus bangkit. Salam pertanyaan, katanya Zamatul turut berkongsi beberapa kata-kata dan antaranya mempersoal tentang fitnah akhir zaman. Adakah kita tergolong dalam kalangan insan mukmin yang membentras fitnah akhir zaman ataupun manusia yang memutuskan silaturahim, atau kita adalah golongan yang bersama mereka yang kafir dan menjadi sesat? Tanya dalam diri kita sendiri, tulisnya. Guys, apapun kita doakan sahaja agar segala urusan Zamatul dipermudahkan.